perempuan dah percaya menambah hati saya. Wow. Okay, assalamualaikum. Hai. Okay, sekarang ni kita orang berada di SK Sembulan. Yang sekolah berada di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Sebenarnya, bukan kami saja dekat sini. Ada banyak juga sekolah yang datang. Sebenarnya, pelajar-pelajar tersebut adalah pelajar calon tokoh Nila. Mewakili sekolah-sekolah di Sabah. Oh, boleh kita akan bertemu dengan ramai pelajar-pelajar yang pandai bercerita lah ni. Sebenarnya yang paling harapkan ialah pelajar yang pernah baca buku. Oh, ada ke? Okay, Izzati boleh komen sikit tak pasal buku ni? Buku ni memang best sebab first time saya baca, saya berkemiutu sampai dalam sehari tu saya boleh habiskan sebab saya tanpa minat. Dia dah, Amal Wan dah berjaya menambah hati saya. Wow. Menambah hati dia ke? Dah jealous tak? Oh, ya? So, Abang Amal, bagi tips kepada Izzati, dia akan ulaskan buku ni. Jadi selalunya kalau apa sebelum ni atas petas, Abang akan macam okay. Bagi berpeluh sikit, Abang akan keluarkan suara kuat macam Assalamualaikum semua tu. Supaya kalau kita macam Assalamualaikum, lalu kita akan kecil tu tak? Kita akan takut. Tak apa-apa, tak apa-apa, alamak, nanti dia Abang akan tengok lah. Okay, all the best. Adik ni nama apa ni? Sahira. Sahira bersama ayahnya. Lalu dia suka baca buku apa, cik? Pelajaran. Wah, seronok tak dapat buku? Ayah beli. Comel. Tadi comel sangat sebab dia dengan ayah dia sangat rapat. Nampaknya dia sentiasa peluk ayah dia. Father daughter. Dan ayah dia pun masa beriaya ceritakan macam mana anak dia, betapa anak dia memang membaca. Wah. Kami berada dalam program penulis bertemu pembaca hero sekolah di SK Sembulan. Assalamualaikum.